Rahim sihat wanita sihat dipetik daripada catatan pakar ginekologi Wang, peneraju perubatan tradisional terkenal yang telah diwariskan selama 800 tahun dan disenaraikan sebagai warisan kebudayaan bukan material negara untuk meneliti masalah kesihatan wanita secara menyeluruh dan menyarankan penjagaan haid, keputihan, persalinan dan menopause. Rahim dan haid. Rahim boleh menjadi punca kesejahteraan dan kesengsaraan seseorang wanita. Darah rahim jika beredar dengan lancar turut menjamin kesihatan jasmaninya. Seseorang wanita akan mengalami sebanyak 500 kali edaran haid dan ovulasi sepanjang hayatnya dan pengambilan kerap makanan sejuk, mentah, hancing dan pedas serta rutin kehidupan yang tidak menentu akan mengganggu fisiologikal badan dan mengakibatkan haid tidak teratur. Fungsi kitaran haid adalah untuk menyuburkan dan membersihkan rahim dengan menyingkirkan sisa bahan yang terkumpul selama 28 hari dalam tempoh seminggu. Proses ini membekalkan rahim dengan darah baharu, memperbaharui dinding dalaman rahim dan menyediakannya untuk peringkat ovulasi seterusnya. Oleh itu, kitaran haid tidak harus dipandang remeh. Wanita yang sihat dicirikan dengan kitaran haid yang tetap, warna dan aliran darah yang normal dan tiada sebarang ketidakselesaan semasa datang haid. Senggugut merupakan tanda peredaran darah yang tidak lancar dan merupakan isyarat kecemasan daripada rahim. Seperti yang dilaporkan oleh pelbagai liputan akhbar, haid yang tidak teratur mungkin merupakan tanda awal penyakit ovari. Rahim sihat wanita sihat juga mencatatkan bahawa seseorang wanita yang sering menghadapi masalah haid lewat atau awal, darah haid berketul-ketul ataupun pendarahan di luar kitaran haid berpeluang tinggi dalam menghadapi penyakit ginekologi. Contoh penyakit termasuk endometriosis, kanser rahim, pendarahan kegagalan uteria, kemandulan dan seumpamanya. Berbeza dengan haid, keputihan akan berlangsung sepanjang hidup seseorang wanita. Lelehan lendir ini membawa fungsi pelinciran dan pembersihan dan merupakan sejenis alternatif pelarasan dan penyahtoksikan semula jadi badan. Jika haid digambarkan sebagai gotong royong, keputihan pula setara dengan kerja pembersihan yang biasa. Keputihan yang sederhana mencerminkan kesihatan badan yang baik. Pengeluaran keputihan yang amat sedikit menandakan kekeringan vagina. Keputihan yang berwarna kekuningan menandakan badan terlalu panas dan lembap. Manakala keputihan yang berbau pula adalah mekanisme semula jadi badan untuk menyingkirkan kelembapan dan penyahtoksikan. Persalinan. Selain melahirkan zuriat, tempoh berpantang juga merupakan tempoh terbaik kaum wanita untuk memperbaiki tahap kesihatannya. Setiap wanita mengalami perubahan yang amat ketara semasa mengandung dan selepas bersalin. Rahim pada peringkat akhir kehamilan adalah seberat 1 kilogram, yakni 17 kali ganda sebelum kehamilan. Bahkan persalinan secara semula jadi akan mengembangkan leher rahim sebesar 7 kali ganda. Oleh itu, penjagaan rapi amatlah penting untuk menjamin kepulihan 100% dan mengelakkan masalah prolaps rahim. Selepas bersalin, wanita akan kelihatan pucat dan tidak bermaya. Badannya juga lemah dan tidak berkemampuan untuk membersihkan rahim secara sendiri. Oleh itu, dalam tempoh 30 hari selepas bersalin, kaum wanita harus menjalani penjagaan dan pelarasan badan secara holistik agar dapat 1. Menyingkirkan lokia, 2. Mengecut kan rahim, 3. Membantu penyembuhan luka dan 4. Memulihkan kecergasan dan tenaga. Menopause. Lazimnya, menopause akan berlaku sekitar umur 50 tahun. Namun, terdapat juga wanita yang mengalaminya pada umur 60 tahun kerana mereka menjaga rahim sejak muda lagi. Menopause merujuk kepada keadaan yang mana sebelum haid berhenti, fungsi ovari merosot dan rembesan hormon berkurangan. Lantas, menyebabkan dinding faraj menjadi nipis dan metabolisme sel terjejas. Oleh itu, kemampuan untuk menangguhkan menopause dan meringankan sebarang sindrom susulan amat kritikal kepada kesihatan wanita. Bagaimana untuk menjaga rahim dan ovari kita. Kami mengesyorkan rumusan penjagaan yang diguna sepanjang 15 tahun dan amat digemari oleh wanita. Rumusan ini dimanfaatkan oleh 6 jenis ubat tradisional Cina termasuk 1. Salvia, membantu menyingkirkan darah beku. 2. Herba Leonori, membantu mengecutkan rahim. 3. Angelica Sinensis, memperkaya darah. 4. Astragalus, membantu memulih tenaga dan kecergasan. 5. Patrinia, menyatoksik dan mengurangkan haba patogenik, membantu memperbaiki keputihan yang berwarna kekuningan. 6. Codonopsis, membantu menambah tenaga dalam limpa dan perut. Rumusan ini adalah manifestasi ilmu penjagaan rahim yang terpelihara di China sepanjang 800 tahun dan mempunyai pengesahan klinikal. Wanita biasa. 1. Membantu memperbaiki peredaran darah rahim dan meningkatkan kecergasan setinggi 94.59%.
2. Membantu memperbaiki kelesuan, anemia dan gejala fiziologi wanita. 3. Membantu menghasiati ovari dan pemulihan rahim wanita selepas bersalin. 1. Membantu membaiki fungsi menyeluruh rahim sehingga 92.48%. 2. Membantu meningkatkan sel darah merah dan hemoglobin selepas bersalin. Haid, keputihan dan persalinan sememangnya sumber hidup seorang wanita. Badan bermaya dan bertenaga, hindari pelbagai penyakit. Nikmati hidup bahagia sejahtera.